di Green Kosambi Trade Mall dan Apartemen ialah sebuah proyek properti terbaru yang dikembangkan oleh PT Maju Makmur Usaha Bersama berlokasi di pusat kota Bandung. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 134 sampai 136. Bagi Anda yang sudah mengenal kawasan Kosambi, tentu Anda juga tahu bahwa lokasi ini memang sangat strategis karena dekat dengan pasar tradisional, Victory Outlet, Supermall, dan Alun-Alun Bandung. Selain dekat dengan lahan komersil, The Green Kosambi juga dekat dengan pusat perkantoran, fasilitas umum seperti bank, sekolah, dan rumah sakit. The Green Kosambi menjadi satu-satunya apartemen yang terintegrasi langsung dengan Trade Mall. Terdiri dari 5 lantai Trade Mall dengan jumlah kios 185 unit dan 12 lantai apartemen berjumlah 259 unit. Mengusung konsep green living, The Green Kosambi sesuai dengan namanya mempunyai ruang taman hijau di atas rata-rata apartemen lainnya. Tipe kamar yang ditawarkan diantaranya tipe studio, azalea seluas 29,7 meter persegi, camellia seluas 30,5 meter persegi, dan orchid seluas 35,1 meter persegi. Sedangkan untuk tipe apartemen 2 bedroom gardenia seluas 70,3 meter persegi, dan tipe 3 bedroom yasmin seluas 93,7 meter persegi. Fasilitas apartemen tidak perlu diragukan lagi, sangat lengkap. Mulai dari kolam renang yang didesain khusus dengan city view dan sunset view, fitness center, jogging track hingga food court. Jadi, untuk menjaga kebugaran tubuh, Anda tidak perlu keluar apartemen lagi karena The Green Kosambi telah memenuhi semua kebutuhan Anda. Termasuk untuk kebutuhan belanja harian, The Green Kosambi juga terintegrasi dengan supermarket Super Indo yang terhubung melalui basement. Untuk parkir kendaraan, The Green Kosambi menyediakan lahan parkir sebanyak 4 basement berikut lift dengan rasio 1 banding 1 atau 1 penghuni 1 lahan parkir. Sedangkan harga apartemen, The Green Kosambi memasang harga mulai dari Rp21 juta saja per meter persegi. Untuk harga unit kios berada di kisaran Rp53 hingga Rp78 juta per meter persegi. The Green Kosambi Trade Mall and Apartment yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Malabar, Lengkong, Kota Bandung adalah sebuah proyek milik sebuah perusahaan swasta, yaitu PT Maju Makmur Usaha Bersama. Menurut penuturan Bapak Sofiandi, sebagai manajer konstruksi dari bangunan ini, dengan nama kontraktor PT Prima Cipta Karya, proyek ini dimulai sejak Mei 2015 dan masih berlangsung hingga sekarang. Seluruh tim yang tergabung dalam proyek ini tidak dipilih dari proses tender, melainkan berasal dari kenalan owner, sehingga hal-hal yang terkait dengan perizinan bangunan langsung diurus oleh owner sendiri. Semua yang berhubungan surat dengan apa ya atas nama mama gitu loh. Cuma kontraktornya itu dapat manajemen fee gitu dari si owner. Di samping mengerjakan proyek ini, PT Prima Cipta Karya juga memiliki perusahaan beton pracetak, sehingga staf yang bekerja dan bahan bangunan yang digunakan dalam proyek ini berasal dari perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh owner. Struktur utama bangunan ini dibangun dengan menggunakan baja seberat 3.000 ton. Sementara, selubung bangunan dibentuk dengan menggunakan beton pracetak yang dihasilkan oleh PT Prima Cipta Karya sendiri. Beton pracetak digunakan dengan pertimbangan lebih cepat dan rapi saat pemasangannya. Mungkin lebih rapi ya dibanding kalau kita meester 2
pasang perangka kabel. Ya resikonya sih besar ya sama kalau masalah resiko mah sama, cuma hasil sama kecepatan mungkin beda. Bapak Sofiandi tidak merasa khawatir jika pengerjaan proyek akan mundur karena kekurangan material. Beliau menuturkan bahwa beton pracetak yang digunakan diproduksi oleh 3 buah pabrik. Sehingga saat salah satu pabrik sedang berada dalam masa istirahat, pabrik yang lain dapat menyediakan kebutuhan material tersebut. Kini, pembangunan The Green Kosambi Trade Mall and Apartment telah sampai pada tahap pemasangan dinding dan pengerjaan finishing. Bangunan ini terdiri atas 4 lantai basement dan 19 lantai di atasnya, yang berfungsi sebagai trade mall dan apartemen. Bagian basement yang terdiri dari B1 hingga B4 merupakan bagian yang sudah benar-benar selesai dari bangunan ini. Pengerjaan finishing paling banyak dilakukan di lantai 1 hingga lantai 6. Sementara di lantai 7 hingga lantai 19 masih dilakukan pemasangan komponen beton pracetak berupa dinding. Metode pembangunan dilakukan dari bawah ke atas, dimulai dari penggalian tanah dan pemasangan pondasi berupa solder pile di tepi bangunan dan bor pile di bagian dalam serta pile cap. Terdapat caping beam di bagian basement paling atas yang berdekatan dengan lantai 1. Setelah bagian basement selesai, dilanjutkan dengan pembangunan bagian yang berada di atas tanah, dimulai dari trade mall, apartemen, hingga penthouse dan mesin lift yang berada di bagian atas. Setelah itu, dilakukan penambahan groundwater tank di bagian depan bangunan, yang levelnya setara dengan basement 1 dan 2. Sedangkan kendala lebih ditemukan pada pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar selama pembangunan berlangsung. Bising yang diakibatkan oleh proses pembangunan menuai protes dari masyarakat, hingga masyarakat mendatangi langsung wilayah proyek. Bahkan, untuk melanjutkan proyek harus memberhentikan proyek selama beberapa hari, hingga masyarakat tenang kembali. Polisi, merasa apa, komplain, mereka datang, rame-rame, stop, proyeknya situ, stop, berhenti. The Green Kosambi Trade Mall and Apartment akan dijadwalkan selesai pada tahun ini, dan dalam masa pembangunannya tidak ditemukan kendala yang berarti. Sehingga dapat dikatakan proyek ini termasuk ke dalam proyek dengan manajemen yang cukup baik.